mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Nonce Luming Kewas, ketika hadir pada kegiatan pelatihan peningkatan belajar berbasis e-learning di SMA Gabungan Jayapura mengatakan, dengan pandemi COVID-19 saat ini, menantang para guru di tiap sekolah, termasuk yang ada di SMA Gabungan, untuk menyiapkan metode belajar berbasis IT bagi para siswa dan wajib dilakukan. Dengan artinya ada dampak positifnya buat kita semua di masa pandemi COVID-19 ini. Ternyata kita bisa mengenal banyak aplikasi. Apalagi hari ini Bapak Ibu, mungkin akan ada pertambahan-pertambahan aplikasi lagi yang Bapak Ibu nanti akan belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, saya bersyukur Ibu Kepsek, saya berdoa supaya untuk SIM, ya, Sistem Informasi Manajemen, Pak Ari, ya, ini SMA Gabungan sudah harus ada. Kenapa Bapak Ibu? Jadi ini sistem ini nanti Bapak Ibu tidak usah repot-repot. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Gabungan Jayapura Sandra Grace Titi Halawa mengatakan, para guru di SMA Gabungan dituntut harus memanfaatkan metode belajar secara online melalui aplikasi Zoom bagi para siswa di tengah pandemi COVID-19 di Papua. Di tahun ajaran yang baru dan pembelajaran ini bersifat pembelajaran jarak jauh yang menggunakan aplikasi e-learning. Dan memang seluruh komponen yang ada di dalam lingkungan SMA Gabungan khusus untuk tenaga pendidik harus wajib untuk mengikuti, dan ini tentunya untuk mempersiapkan pelayanan pendidikan kepada peserta didik yang dibina dididik di lingkungan SMA Gabungan. Malfiandres Pamanggori melaporkan untuk Noken Live.